السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd ba Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita Ada nikmat iman Ada nikmat islam ada nikmat waktu, nikmat umur, nikmat aman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena yang Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat, Wa in Allah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Hadirin a'zani Allah wa'iyakum, Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini insyaAllah kita akan memulai surat baru setelah sebelumnya kita mempelajari surat al insyiqaq insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk untuk membahas surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Saya kira hadirin azanillah wa iyakum, sudah hafal semua insya Allah ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang membaca surat Al-Buruj ketika isya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kata Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika masih hidup dan ini disaksikan oleh Abu Hurairah itu suka membaca surat al-buruj dan surat at-tariq di salat isya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yiqra'a bis samawati fil isya. Memerintahkan untuk membaca surat As-Samawat, maksudnya adalah surat Al-Buruj dan At-Tariq di dalam surat Isya. As-Samawat, surat Al-Buruj dan At-Tariq itu pendek atau panjang, Pak? Tergantung ya tergantung keimanan begitu pak ya kalau imannya tinggi pendek begitu ya surat al buruj tapi kalau imannya turun ya al ikhlas pun gak ikhlas gitu ya bacanya fatihah langsung saja ruku begitu ya ini kalau imannya lagi turun begitu ya hadirin allah wa maka surat al buruj ini pun sepakat para ulama itu turunnya di fase Mekah ya sehingga digolongkan menjadi surat makkiyah. Hadirin Ada pembahasan-pembahasan yang sangat penting ya dalam surat Al-Buruj ini. Mengingat surat Al-Buruj ini diawali oleh Allah taala dengan sumpah-sumpah. Yang disebutkan di dalam surat ini di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat yang pertama was buruj. Demi langit yang memiliki bintang Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut makhluk dalam sumpahnya berarti makhluk ini sebuah atau makhluk yang sangat agung. Langit, Pak. Kita tahu langit yang seolah tidak ada batasnya. Luas, tinggi, besar, tapi nggak ada satupun tiang. Ada nggak yang mampu membuat sebuah bangunan yang tinggi, besar, tapi nggak ada tiangnya? Tidak ada. Tidak ada, Pak ya nggak ada di dunia ini ya tapi Allah subhanahu wa taala mampu menciptakan langit yang begitu luasnya ya dengan tanpa tiang begitu juga dengan bintang-bintang yang di langit itu ada bintang-bintang yang luar biasa betapa indahnya itu pun Allah yang menciptakan kemudian Allah juga bersumpah di ayat berikutnya Wal sepakat para ulama yang dimaksud dengan al yomil adalah hari kiamat Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan. Kita tahu Pak, kalau Allah itu berjanji, ya bukanlah seperti kita ketika berjanji. Kalau manusia itu sudah, kalau insya Allah, ya kalau demi Allah berarti dia agak serius. Ya itu pun banyak ya saya dapati orang yang bermudah-mudah bilang demi Allah bersumpah demi Allah tapi bohong. Apalagi insya Allah. Lihat diri kita, Pak. Betapa banyak kita ngomong insya Allah, tapi akhirnya nggak datang. Akhirnya nggak jadi. Begitu. Nah, ketika Allah berjanji, ya bahwasanya akan terjadi pada hari, hari kiamat, ya sudah. Otomatis akan benar-benar terjadi. Setiap kita akan dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surat Al-Anbiya, ayat 104, Gama badakna awala khalikin nu'iduh. Sebagaimana kami ini memulai awal penciptaan manusia nu'iduhu kita pun akan mengulanginya maksudnya apa Allah akan mengembalikan kita ini seperti semula ketika kita dilahirkan kita dilahirkan itu dalam keadaan apa Pak tidak memakai alas kaki tidak memakai pakaian tidak bersunat demikian pula pada hari kiamat nanti ketika saat kata yang kedua itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka seluruh manusia itu dibangkitkan dari semenjak zamannya Nabi Adam hingga manusia terakhir. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yubathul Yom Al Yubathul Nasu Ya, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, tidak memakai alas kaki, tidak bersunat dan tidak memakai pakaian. Ini luar biasa. Ya, pakaian yang kita banggakan saat ini, bah ya akan ya hilang. Ya harta yang kita banggakan saat ini pun akan hilang. ya. Kemudian Allah juga bersumpah wasyahidi wa wa Dan demi hari Jumat. Syahid ini ulama ya menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan syahid adalah yaumul Jumat. Yaumul Jumat itu adalah Sayyidul Ayah. Tuanya atau rajanya hari. Kemudian wa masyud. Artinya adalah yaum arafah. Nah ini dalam ayat ini Allah bersumpah dengan hari Jumat dan yaum arafah. Kita tahu kedua hari ini adalah dua hari yang sangat agung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. ya Kutila ashabul ukhtud. Ketika Allah bersumpah. Ya, Allah itu ingin menjelaskan dengan sebenar-benarnya penjelasan. Bahwa ada poin yang ingin Allah tekankan. Yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, Pak. Apa itu? Kutila ashabul ukhdud. Ya, tentang kisah ashabul ukhdud. Yang kisahnya ini masyhur Bukan hanya ditulis dalam kitab-kitab ulama. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kutilah kutilan di sini artinya dilaknat ya bukan dibunuh tapi dilaknat ya ashabul ukhdud siapa ini laknat adalah ashabul ukhdud ya mungkin sebagian kita ada yang lupa sehingga perlu ya kita jelaskan kembali kita ulang kembali tentang kisah ashabul ukhdud sebuah kisah yang sangat menakjubkan tidaklah sebuah kisah itu disebut dalam Al-Qur'an mestilah di dalamnya ada pelajaran yang sangat banyak termasuk kisah ashabul ukhdud apa itu? Kita lanjutkan dulu ya tentang ayat-ayat yang mengisahkan ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. An-nari wakud. Ashabul ukhdud adalah pelaku orang-orang yang membuat parit. Pak. Paritnya itu berpuluh-puluh meter. Bukan parit yang ada di depan Pertamina. ya, Tetapi paritnya luar biasa besar. Panjang kali lebar. ya, Kemudian an wakut yang memiliki api. Zatil wakut artinya sahibatul wakut hatabul kathirul yang mana di dalamnya kenapa kok ada api dalam parit tersebut? Karena ya diletakkan kayu bakar yang sangat banyak kemudian dibakar maka menyala-nyala. Idhum alaiha Sedangkan mereka pelakunya itu yang membuat parit dan membuat kayu bakar yang sehingga menimbulkan api yang menyala-nyala mereka duduk ya mereka duduk di sekitar api wahum ala bil dan mereka melakukan terhadap orang-orang yang beriman mereka menyaksikan maksudnya apa mereka membakar orang-orang yang beriman di dalam parit tersebut satu persatu yang enggak mau kufur yang enggak mau kafir ya maka dibakar sudah begitu dan mereka menyaksikan bahkan ya dalam kitab-kitab tafsir jelaskan bahwasanya mereka bukan hanya menyaksikan dalam keadaan takut pelakunya ini tapi dalam keadaan menikmati senang begitu nah ini ngeri ya bahwasanya orang-orang kafirin ketika menyiksa orang-orang yang beriman ini dalam keadaan senang karena mereka menganggap hal itu adalah ibadah ya ibadah gak ada sifat kemanusiaan lagi pada hati mereka hadirin azza Allah wa iyaku. Kenapa demikian? Kenapa mereka ya tega untuk membakar orang-orang yang beriman? Apa kira-kira alasannya? Alasannya sama, Pak. Ya, alasannya sama sebagaimana orang-orang Yahudi yang saat ini memerangi orang-orang yang beriman di Palestina, alasannya sama. Alasannya juga sama seperti halnya orang-orang kafir yang membantai orang-orang Rohingya. Alasannya juga sama, ya, dengan orang-orang kafir ya tentara Serbia ya mungkin ingat di tahun 1995 uh, atau ya kalau tidak salah 95 ya itu tentara Serbia itu tega membantai 8000 kaum muslimin di Bosnia apa alasannya sama apa itu alas alasannya mana kamu minhum illa ayyu minu billahil azizil hamid dan tidaklah mereka itu membantai kaum muslimin orang-orang yang beriman membakar menghancurkan mereka illa ayu minu azizil hamid melainkan karena mereka itu beriman kepada Allah ya al aziz yang maha perkasa yang maha bijaksana al hamid yang maha terpuji ini alasannya pak ya kita tahu sekarang ya di berita ya Palestina itu sedang dibantai habis-habisan ya alasannya apa orang Israel ingin men ingin memusnahkan Hamas. Itu tameng belaka, Pak. Ya, tameng belaka padahal ingin memusnahkan Palestina. Ya, kaum muslimin di sana. Karena memang Zionis ini, Pak, itu punya keyakinan bahwasanya mereka itu harus apa? Menguasai bumi Palestina. Begitu ya. Juga ingin memusnahkan kaum muslimin di Palestina. Ya, padahal mereka ya di tahun 1920 itu pak pendatang di Palestina pak tahun 1920 ya itu mereka pendatang di Palestina ya karena terlebih di setelah perang dunia kedua setelah orang-orang Nazi ya siapa itu Hitler ya pak ya itu membantai kurang-kurangnya 5 juta orang Yahudi di Jerman dan ya, di beberapa negeri Eropa ya di Polandia begitu ya sehingga orang-orang Yahudi itu ingin menyelamatkan diri Ya dari apa namanya dari kejaran orang-orang Nazi, tentara Nazi, maka sebagian mereka datang ke Palestina, bahkan sebagian besar. Ya, orang-orang kaum muslimin Palestina pada saat itu menyambut dengan baik, melindungi mereka layaknya layaknya apa? Layaknya tamu begitu, dihormati, dihargai, bermuamalah dengan baik. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang yang picik, Pak. Orang-orang yang licik. Ya, khususnya Zionis ini mereka merasa bahwasanya Palestina adalah negeri mereka. Ya saat itu Inggris tahun 1920 yang menjajah di Palestina ini adalah Inggris. Nah, oh, Inggris ini yang memberikan wilayah beberapa wilayah, beberapa perkampungan untuk Yahudi yang saat itu apa namanya berlindung di mana di Palestina. Nah, orang Yahudi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ketika diberikan wilayah diber, diberikan beberapa wilayah perkampungan oleh Inggris ya mereka merasa bahwasanya ya itu adalah kampung mereka hak mereka bahkan saat itu ya apa namanya Inggris apa namanya memberikan kemerdekaan ya kepada orang-orang Yahudi yang hijrah bukan hijrah ya apa namanya pindah ke Palestina nah orang-orang Palestina nggak terima kaum Muslimin ini Palestina itu nggak terima ya yang saat itu diberikan kemerdekaan oleh siapa Or oleh Inggris begitu akhirnya bentroklah antara kedua belah pihak antara kaum muslimin di Palestina dan Yahudi. Yahudinya ini kurang ajar, begitu ya. Tamu tapi apa namanya? kurang ajar, begitu ya. Kita katakan kurang ajar. Kan ini halus banget begitu ya. Ya, akhirnya apa? Justru yang tamu ini menjajah tuan rumah, Pak. Dulu itu Palestina itu luas banget, Pak. Ya, hmm. tapi kalau kita lihat peta sekarang, justru Palestina yang sedikit sekali. Ya, mayoritas negeri Palestina itu sudah dikuasai oleh Yahudi begitu ya. Nah kita ini harus melihat seperti ini. Bagaimana kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina? Jangan sampai kita ini menutup mata, nggak mau tahu. Toh Palestina kan jauh, begitu ya. Indonesia kan aman-aman saja. Ya ingat bahwasanya kita ini kaum Muslim ini ibarat satu tubuh. Di sana menangis, di sini juga harus menangis. Di sana sakit, harusnya di sini juga sakit. Begitu ya. Jangan sampai kita nggak peduli. Hadirin Allah wa Terlebih orang-orang Palestina itu, orang-orang Yahudi itu, ingin punya misi, ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Pak. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya di wilayah Al-Aqsa itu ada kuil Sulaiman. Ya, kalau Bapak tahu, ya, hadirin tahu, ya, orang-orang Yahudi itu beribadah di dekat Masjidil Aqsa ada namanya tembok ratapan itu mereka menganggap bahwasanya tembok ratapan itu adalah bagian daripada peninggalan Kuil Sulaiman. Begitu. Raja Nabi Sulaiman, raja Nabi Sulaiman. Begitu. Dan mereka menganggap bahwasanya seluruh lokasi Al-Aqsa dan sekitarnya itu adalah Kuil Sulaiman yang nantinya akan dihancurkan dan akan dibangun kembali Kuil Sulaiman. Itu keyakinan mereka, Pak. Ya, ngeri. Nah, kita ini saat ini sedang digiring opini kita bahwasanya Masjidil aqsa itu yang seperti apa, Pak? Ada yang pernah ke apa namanya ke Palestina, Pak? Barangkali Umroh transit-transit ke mana ke Al-Aqsa, ya. Seringkali kita ini dikibuli oleh beberapa media, ya seolah-olah ya kita ini opini kita digiring bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang apa namanya memoloknya itu itu warnanya kuning emas, ya tidak, di gambar-gambar begitu. Itu bukan, Pak. Itu bukan Masjidil Aqsa. Ya, bisa jadi itu buatan Israel. Orang-orang Yahudi tujuannya apa? Supaya kaum muslimin ataupun dunia memahami bahwasanya Masjidil Aqsa itu tetap ada. Ya, tetap ada meskipun sudah dihancurkan sebetulnya. Padahal itu bukan Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa itu di area masjid yang warna kuning memolonya ya, tidak jauh dari situ itu ada Masjidil Aqsa. Yang molonya itu biasa saja begitu ya. Nah, itu yang akan dihancurkan oleh Yahudi, begitu ya. Nah, selicik itu mereka, Pak. Media mereka main, Pak, ya. Apapun mereka masuk begitu ya, untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, kitanya yang yang yang, yang Islam yang menjadi target mereka, ya. Biasa-biasa saja, ya. Oleh karenanya, jangan sampai kita lengah daripada makar-makar Yahudi. Hadirin anzali Allah wa yakub. Adapun kisah Ashabul Ukhdud ya, yang mana mereka itu dibantai, maka para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud dengan korban daripada ashabul ukhdud itu? Siapa orang-orang yang dibakar di dalam parit itu? Ya, ada ulama yang berpendapat bahwasanya itu adalah rahib-rahib ya di Persia sebelum diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, saat itu ada seorang raja yang ketika itu minum khamr ketika dalam keadaan mabuk dia itu menzinahi ya saudarinya maka ketika sadar dia malu begitu ya karena dalam agama Nasrani itu diharamkan dalam agama Nasrani itu Pak apa namanya menggauli saudari kandungnya itu diharamkan begitu sama dengan Islam nah saking malunya akhirnya me memerintahkan para pendeta pembeta atau ulama-ulama pada saat itu untuk memberikan fatwa bahwasanya nikah dengan saudari kandung menggauli saudari kandung itu halal begitu. Tetapi pendeta-pendeta saat itu masih lurus, begitu ya. Mereka menolak, akhirnya dipaksa yang nggak mau memberikan fatwa seperti itu dibakar, masukkan ke parit. Ya, ini ada versi seperti itu. Ada juga versi lain. Ya, versi lainnya adalah ada yang mengatakan bahwasanya ashabul uqtud ini adalah bala tentara daripada raja bernama Zunwas. Zunwas ini dahulunya itu Nasrani. Kemudian masuk ke Yahudi. Nah, Zunwas itu di Yaman, begitu ya? Zunwas itu di Yaman, di Najran, ya? Najran itu perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi. Nah, itu di sana ada. Konon katanya juga sisa paritnya juga ada, begitu ya? Zunwas ini Nasrani kemudian pindah ke Yahudi dan mengancam masyarakatnya yang tidak pindah agama ke Yahudi maka akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya apa? Yang nggak mau masuk Yahudi, akhirnya dibakar hidup-hidup. Dan konon katanya satu riwayat mengatakan bahwasanya Zunuwas itu ada 40 tahun sebelum Nabi itu dilahirkan. Ya. Maka saat itu Najasi sudah ada. Ya, di beberapa pekan yang lalu ketika kita membahas surat al Ilshikok, ya, kita bahas tentang bagaimana ya keislaman Raja Najasi. Nah, Raja Najasi sebelum masuk Islam itu Nasrani, Pak. Ketika mendengar bahwasanya Zunuwas itu zalim kepada rakyatnya, ya, yang Nasrani, maka maka raja najas itu gak terima ya gak terima akhirnya dikirimlah tentara Abraha ya yang dipanglimi oleh Abraha ya kita kenal Abraha itu lewat apa pak surat al fil tentara gajah maka ya maka raja najas itu mengirim tentara Abraha kemana ke Najer untuk membasmi untuk menaklukkan siapa Zunwas akhirnya ketika berhasil ditaklukan maka Abraha ini diangkat menjadi gubernur Yaman Nah, kisahnya nyambung dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abraham sudah menjadi raja di Yaman, gubernur di Yaman, maka membangun gereja yang sangat besar. Ya, dalam kitab-kitab sejarah seperti itu, membangun gereja yang besar seolah ingin menandingi ya kebesaran Ka'bah. Maka orang-orang kafir Quraisy yang saat itu punya sifat yang sombong yang luar biasa, ada salah satu di antara mereka nggak terima. Akhirnya apa? Buang air besar di gereja tersebut bukan di kamar mandinya, tetapi apa? di tempat suci Tidak terima akhirnya Abraha itu. Dia tahu bahwasanya yang buang air ini adalah siapa? Orang kafir Quraisy. Akhirnya diseranglah Ka'bah. Namun Allah tidak tinggal diam, mengutus burung-burung Ababil untuk memusnahkan tentara Abraha. Begitu Pak ya, di satu versi seperti ini. Adapun versi yang lain, yang dimaksud dengan Ashabul Ukhdud <tuh> adalah dikisahkan sebagaimana dikisahkan dalam hadis ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya hadis ini juga dinukil, dinukilkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadus Salihin bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Suhaib radhiyallahu anhu ya seorang seorang sahabat bernama Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini tentang ashabul uqdud itu siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya, karena malikun, bahwasanya dahulu ada seorang raja kata Nabi, fi man ya sebelum kalian, wa dan dia itu memiliki sihir penyihir. Jadi raja ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wah, dan untuk melancarkan klaimnya sebagai Tuhan, dia punya penyihir. Seperti Fir'aun. Begitu ya. Ketika Fir'aun untuk meyakinkan bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan, mereka Fir'aun itu punya para punya penyihir pak. yang luar biasa sakti. Ya, jadi penyihir atau dukun sakti itu ada pak. Ya, kalau kita lihat di YouTube ada namanya pesulap merah. Ya, dia seringkali menyingkap rahasia dukun-dukun palsu. Ya, begitu pak. Memang banyak dukun palsu, tapi ada juga yang memang asli, ya, bekerja sama dengan setan untuk apa? Membuat kejahatan-kejahatan, guna-guna, santet dan lain sebagainya. Ya, ada seperti itu. Ya, kita tahu sejarahnya bagaimana Firaun, para penyihir itu bisa merubah yang namanya tali-tali bisa menjadi ular. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa ya dengan merubah tongkatnya menjadi ular yang besar yang bisa memakan ular-ular ular-ular para penyihir. Demikian pula ya raja daripada Ashabul Ukhdud. Ya, ya, dia ini punya penyihir. Wa dan ketika penyihirnya itu sudah tua. Ya, qala lil malik maka penyihirnya itu berkata kepada Malik ini ketkbir tuh sungguh aku ini sudah tua kata penyihir ini. Fabaat maka utuslah kepadaku ya seorang pemuda agar aku bisa mengajarinya sihir. Begitu. Kenapa nggak minta yang tua pak? Ya, mintanya yang muda. Ya, alasannya bukan karena bentar lagi mati, karena maut itu Allah yang atur. Kadangkala -kadang yang muda juga lebih dulu mati, Pak, begitu ya. Kenapa? Karena proses dalam belajar yang muda itu lebih apa? Lebih kuat, ya, dalam menghafal. Sampai-sampai ada sebuah apa nama kalimat ya hikmah, ya, anak muda yang belajar itu, ya, pemuda yang belajar itu seperti apa? Seperti orang yang sedang mengukir di atas batu. Susah memang, begitu ya. Tapi sekalinya bisa, itu lupanya itu susah begitu ya. Kalau orang tua itu, ya mohon maaf nih, saya juga sudah tua pak. Kadang-kala -kadang ngafal ya satu ayat, misalkan ayat kelima, giliran pindah ke ayat keenam, ayat kelimanya lupa, begitu ya. Seperti itu. Nah kalau yang tua belajar itu seperti halnya orang yang sedang menulis di atas air mudah begitu ngafalnya mudah tapi mudah juga hilangnya kalau anak yang muda, anak muda itu beda ya susah memang tapi susah untuk lupainya seperti itu kita gimana pak ya kita termasuk yang seperti apa ini nah hadirin wa iyyakum maka fabaatha ilaihi kulaman raja pun menurutinya akhirnya raja ini mengutus seorang pemuda pilihan ya raja ini untuk belajar kepada penyihir itu tetapi ya ternyata pemuda yang dipilih oleh raja ini adalah pemuda yang soleh pemuda yang baik yang logikanya itu cerdas begitu ya sehingga wakana ida atas sahir marobir rahib ada sehingga ketika ya pemuda ini belajar kepada penyihir ini misalkan berangkat nih ya ketika berangkat ternyata pemuda ini mendapati seorang rahib ulama lah kalau sekarangnya ini kejadian sebelum diutusnya nabi jadi agama yang lurus saat itu adalah nasrani pak ya rahib ini adalah pendeta atau ulamanya nasrani nah ketika ya di tengah perjalanan dia mampir dulu ke rahib ini untuk apa? Untuk belajar, belajar apa? agama, belajar akidah, belajar ibadah, belajar akhlak seperti itu. Nah, sehingga kemudian faida atas sahir maka dampaknya adalah terlambat, begitu ya? Akhirnya telat tuh. Pemuda ini sering telat dan ketika telat dipukul sama penyihirnya, maka pemuda ini takut akhirnya mengadu kepada siapa? Kepada sang rohib. Ya takut, khawatir dia apa-apakan, khawatir dibunuh, ya karena penyihir ini sakti begitu dan kejam. Akhirnya ya sang rahib ini ya memberikan solusi kepada pemuda ini. Apa kata sang rahib? Iza khasi tasahir fakul habasani ahli. Ya apabila engkau takut ya kepada siapa? Kepada penyihir maka bilang saja kepada penyihir itu bahwasanya keluargaku itu menahanku Maksudnya apa? Ada urusan dengan keluargaku, begitu. Dan sebaliknya, jika kau takut kepada keluarga keluargamu, misalkan telat karena bermajelis ilmu denganku, maka bilang saja bahwasanya apa namanya uh, sahir penyihir ini yang menahanku untuk segera pulang, begitu. Ini bohong atau bukan pak? Eh, bohong, begitu ya. Tapi bohong dalam kondisi terdesak itu diperbolehkan. Karena bisa jadi dalam konteks ini ya taruhannya itu nyawa, begitu ya. Bisa jadi kalau jujur saya habis mampir ke pendeta ini, wah bisa jadi dibunuh oleh sang raja, begitu ya? Disuruh diperintah untuk belajar kepada penyihir, kenapa harus belajar kepada ulama? Begitu. Nah, hadirin wa ada semisal bohong tapi diperbolehkan apa namanya tauriyah pak? Ini bukan bohong tapi mirip bohong, ya. Tauriyah ini artinya kalimat yang diungkapkan namun dengan maksud yang berbeda. Maksudnya difahami dengan maksud yang berbeda oleh pendengar. ya Orang yang diajak bicara. ya Contohnya apa? Contohnya nih bapak-bapak nih ya mancing nih. Berjam-jam bahkan bisa jadi seharian. Sedangkan istri kita nunggu di rumah. Nah, akhirnya Ya, ketika kita selesai mancing kita punya feeling nih. Kita kalau pulang ya otomatis akan ditegur, bukan ditanya lagi, tapi ditegur. Mungkin ada sebagian kita bukan hanya ditegur, tapi dia apa? <tuh> talak hulu barangkali ya, talak hulu ya. Sudah ceraikan saja, pulangkan saja ke orang tua, kok gitu ya. ya, seperti itu. Nah, akhirnya karena khawatir ya istrinya itu minta talak gitu ya, dia bilang dia mampir dulu ke masjid. Setelah mancing dia mampir dulu ke masjid. Dia wudhu, ya salat apa namanya uh, tahiyatul masjid, kemudian pulang. Ya, kemudian ditanya oleh istrinya, dari mana saja seharian? Ya? ya, saya tadi dari masjid. Bener gak pak? Saya tadi dari masjid. Bohong gak kira-kira? Betul. Ya gak bohong. Tapi selamat orang ini, gitu ya? Gak jadi begitu ya? Dia apa apain sama istrinya? Tapi kalau dia bilang saya seharian dari masjid. Itu bohong. Saya dan saya dari masjid. Nah, ini betul begitu, tapi ini ini tauriah ya, namanya, begitu ya. Dan ini diperbolehkan selagi ada maslahat ya. Tapi ini ibu-ibu barangkali ada yang hadir, ini harus curiga ini. Kalau alasannya nih bapak-bapak dari masjid tanya sama DKM masjidnya, betul nggak nih begitu ya? Karena khawatir dari istri muda seperti itu ya, semalaman nggak pulang, akunya habis tidur dari masjid begitu ya. Hadirin Allah wa yakum. Ini tentang Tauriyah ya. Kemudian ketika proses itu terjadi, fa bainama ala dzalik. Ketika ya sang pemuda ini belajar kepada penyihir namun belajar juga dengan ulama, akhirnya pemuda ini mendapati kebimbangan. Masa ia mau gini-gini terus? Ya, belajar kepada penyihir, tapi dia juga belajar kepada ulama akhirnya dalam kebimbangannya ya tiba-tiba dalam sebuah perjalanan ya fa bainama ala dzalika ala tiba-tiba ada binatang besar Pak ya menghalangi manusia ya di sebuah jalan ada muncul penampakan binatang yang sangat besar yang enggak umum begitu ya kalau gajah, kerbau, sapi itu biasa, begitu besar ini ya binatang yang sangat aneh. Maka ketika itu, ya ketika muncul binatang itu, dia berkata pemuda ini, Ali musahir aftal amir rahib afdal. Maka pada hari ini, aku akan tahu apakah rahib ini yang lebih utama ataukah pendeta ini yang lebih utama ataukah penyihir ini yang lebih utama. Akhirnya dengan cara apa? Ya, maka dengan cara dia mengambil batu dan kemudian dia berkata, berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amri sahir hatta ya Allah ya jika perkara seorang perkara pendeta ini itu lebih engkau sukai lebih engkau ridhai daripada perkara atau urusannya penyihir ini maka bunuhlah hewan ini sehingga manusia bisa lewat maka dilemparlah batu itu kepada siapa kepada hewan besar itu ternyata mati Pak. Faromaha fakatalah wa an-nas. Ya ketika dilempar dan kemudian ha, mati hewan ini pak. akhirnya pemuda ini mengadu kepada siapa? kepada sang rohib. Ya, kepada sang rohib mengadu tentang cerita yang tadi terjadi. Apa kata rohib? Aibunai antalio maaftalu minni. Wahai bunai, ya wahai anakku, bahwasanya pada hari ini engkau lebih utama dariku mendapatkan karomah begitu ya sudah ilmunya itu sudah tinggi begitu ya dan plus dia mendapatkan karomah dari Allah bisa melumpuhkan siapa hewan yang begitu besar ya ini hati-hati pak tentang karomah memang ada dan Allah berikan kepada siapa kepada orang-orang yang soleh selain Nabi kalau Nabi para Nabi dan para Rasul itu diberikan mukjizat adapun orang-orang yang soleh maka bisa mereka mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah itu disebut karomah. Ya seperti para sahabat Nabi itu Pak, banyak mereka yang mendapatkan karomah, Pak. Ya, contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Pak. Pernah suatu ketika terjadi peperangan ketika beliau menjadi khalifah dan terjadi peperangan beliau mengutus tentara di ya di sebuah negeri yang jaraknya itu beribu-ribu kilometer dari Madinah, begitu. Nah, ketika beliau di atas mimbar, beliau berteriak begitu ya. Saat itu belum ada speaker apalagi handphone, Pak. Iya, hmm. teriakan beliau sampai terdengar oleh bala tentara yang saat itu sedang perang di sana. Ini luar biasa, begitu ya. Ini karomah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi disaksikan oleh keluarganya. Pernah suatu ketika makan, Pak. Ketika makan tuh nggak habis-habis. Kenapa? Karena dari di ya atas piringnya itu muncul makanan-makanan yang lain. Begitu. Ada juga sahabat yang lain ketika ditawan, tangannya dalam keadaan diborgol, tiba-tiba ada anggur muncul, Pak. Begitu ya. Satu tundun anggur, begitu ya. Disaksikan oleh anak daripada orang kafir itu yang menawan sahabat ini. Ini banyak karoma-karoma yang terjadi. Dan karoma itu hanya diberikan kepada siapa? Orang yang mau sholat. Orang yang mau zakat. Orang yang puasa. Orang yang melakukan syariat Islam orang yang beriman, orang yang bertakwa, waliullah. Begitu ya. Hati-hati, Bang. Jangan kita ini keliru dalam memahami siapa itu waliullah. Waliullah itu bukanlah orang yang sebatas mereka itu bisa memiliki kesaktian, tapi dalam mengamalkan syariat Islam itu asal-asalan, begitu ya. Ini banyak terjadi, begitu ya. Dukun-dukun dianggap waliullah. Ya, orang yang menentang syariat, ya malah dianggap wali Allah ya wali Allah sejatinya adalah mereka yang disebutkan dalam Alquran ala inna Allahi sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah amanu adalah adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa ya kata Imam Syafi'i atau semak dengan apa yang dikatakan beliau bahwasanya wali itu bukanlah dia yang bisa terbang atau orang yang bisa berjalan di atas air bukan kata beliau tetapi, adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, Pak, dulu saya waktu mondok, ya, di sebuah pesantren, ya, Torikat, begitu ya, saya termotivasi untuk menjadi wali, Pak, begitu ya. Apa tujuannya supaya bisa terbang, supaya bisa ngilang, supaya bisa melihat apa namanya dunia dan seisinya itu, uh, dengan gampang, begitu ya. Karena saya dulu didoktrin oleh senior saya untuk bisa menjadi wali, begitu ya. Karena peluang menjadi wali itu terbuka lebar, tapi nggak ngerti begitu. Caranya seperti apa? Padahal dijelaskan dalam Al-Quran, yang namanya wali itu adalah Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Hadirin <tuh> wa iyakum maka kemudian sang rahib ini Ya, memperingatkan kepada pemuda ini wa inna kasatu betala engkau itu akan diuji katanya setelah tahu bahwasanya pemuda ini bisa memiliki karomah ya biiznillah ya sang pendeta ini berkata inna kasatu betala engkau itu akan diuji fa in fa dan apabila engkau diuji nantinya jangan menunjukkan kepada seorang pun pun tentang diriku, begitu. Wakanal gulam yubriul akmah wal abros. Berjalannya waktu pak, ternyata luar biasa. Pemuda ini menjadi terkenal. Kenapa? Kadar Allah ya. Beliau ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, bisa menyembuhkan apa namanya orang yang buta bisa melihat, begitu ya. Dan kemudian orang yang memiliki penyakit kulit yang parah bisa sembuh dan juga bisa mengobati segala penyakit-penyakit yang lain, begitu. Maka Ketika hal itu terjadi, terdengarlah cerita tersebut oleh siapa? Oleh sahabat dekatnya sang raja. Ya, raja daripada ashabul ukhdud ini. Ya, yang mana sahabat dekatnya itu adalah orang yang buta. Maka kemudian sahabat dekatnya sang raja itu datang kepada pemuda ini, fa'atahu ha bihadaya Dia datang kepada pemuda ini dengan membawa banyak sekali harta. Orang kaya, pejabat ceritanya orang buta ini. Ya. Kemudian dia berkata kepada pemuda ini, hmm. Maha anta syafaitani. Ini semua hartaku yang telah kukumpulkan dan untukmu jika engkau mampu menyembuhkanku. Ini luar biasa, ya. Apa jawaban pemuda? Ya. Dijawab oleh sang pemuda, inilah asfi ahadan, innama Allah ta'ala." sesungguhnya aku ini gak bisa menyembuhkan seorang pun kata pemuda ini yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala ta'ala apabila engkau beriman kepada Allah kata pemuda ini ya maka aku akan berdoa kepada Allah niscaya Allah akan menyembuhkan menyembuhkanmu akhirnya ya sang buta ini mau beriman kepada Allah kemudian Allah menyembuhkannya kemudian setelah kemudian sembuh Ya hmm. uh, orang yang tadinya buta kembali datang hmm. kepada sang raja duduk-duduk seperti biasa maka sang raja itu kaget ya hmm. sahabatnya hmm. ini bisa melihat dan berkata hmm. kepada siapa hmm. kepada uh, yang mantan buta ini menradja hmm. alikabasorok ya siapa yang mengembalikan penglihatan dia hmm. jawab Robbi ya sudah beriman imannya kuat ya Robbi marah sang raja ya kalau awalnya apakah engkau memiliki Tuhan selainku? Ya, karena selama ini raja ini siapa mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka kaget ketika pengikutnya ini yang telah diberikan jabatan sudah beriman, namun bukan beriman kepadanya. Dia berkata, "Apakah ada Tuhan ya bagimu selain diriku?" Kata siapa? Kata sang raja. Apa kata si buta ini? Kala Rabbi wa Rabbuka Allah. Robbi ya Tuhanku ini dan Tuhanmu adalah Allah maka ketika mendengar kesaksian daripada si buta ini marah sang raja akhirnya apa dia menahan si buta ini dan dihukum ya dihukum entah dipukul dicambuk ya dan kemudian mengaku dari mana dia bisa ya beriman seperti itu akhirnya ditunjukkanlah siapa ya pemuda tadi ya ketika ditunjukkan pemuda tadi maka pemuda ini ya dipanggil oleh sang raja dikatakan oleh sang raja wahai anakku ya ternyata pemuda ini adalah pemuda yang selama ini dimodalin untuk sekolah untuk belajar kepada penyihir ya maka ditanya oleh sang raja ketika pemuda ini sudah dihadapkan di hadapannya wahai pemuda wahai anakku ya aku mendengar bahwasanya sihirmu itu ya semakna dengan apa disebutkan oleh hadis nabi aku mendengar bahwasanya sihirmu itu bisa menyembuhkan ini dan itu begitu apa kata pemuda ini? Ya, bahwasanya aku nggak bisa menyembuhkan seorang pun. Allah lah yang menyembuhkannya. Maka kemudian pemuda ini dihukum lagi. Sebagaimana ya pembeda apa namanya uh, orang yang buta tadi dihukum, dipukul, di apa, di apa. Maka akhirnya ditunjukkanlah pendeta tadi. Bisa. Berapa menit lagi? Udah, Mas. Baik, hadirin azani Allah wa Ya, kisahnya masih panjang. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Di Senin depan insyaAllah. Semoga kita panjang umur insyaAllah. Dan diberikan keberkahan oleh Allah. Diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap hidup kita. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta staghfir Muhammad. bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.